فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كِتَابَ تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ كِتَابِ سُنَنِ النَّسَائِيِّ الْمُجْتَبَى إِنْ شاء الله تعالى Tafsir Ibn yang akan kita bahas di ayat 114 dan 115 dari surat Al-Baqarah Dua ayat saja karena tafsirnya agak panjang Ya, 114 dan 115, insyaAllah Kita bacakan terlebih dahulu ayatnya rajim. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب اللَّهِ اللَّهَ س... Kata Arab, "kita Azza wa Jalla yang maklanya, dan siapakah yang lebih zalim, lebih menganiaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya." Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapatkan kehinaan dan di akhirat mendapatkan siksa yang berat. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Taib. Uh, dua ayat ini insyaallah taala akan kita bahas. Para ahli tafsir kata Ibnu asy para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai siapakah yang dimaksud dengan orang yang menghalangi masuk masjid Allah dan berusaha merusaknya. Ada dua pendapat di sini. Maksud dari menghalangi masuk ke masjid. Yang pertama sebagaimana riwayat oleh Al-Aufi dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas mengenai ayat yang tadi selama Ibnu Abbas mengatakan maksudnya adalah orang-orang Nasrani ya maksudnya adalah orang-orang Nasrani mereka menghalangi orang Muslim untuk beribadah di Baitul Maqdis Mujahid menjelaskan. Mereka itu adalah orang-orang Nasrani, Kristen. Mereka membuang berbagai kotoran ke Baitul Maqdis dan menghalangi orang-orang supaya orang-orang tidak mengerjakan salat di Baitul Maqdis. Begitu. Baitul Maqdis itu kiblatnya orang Yahudi dan Nasrani juga memiliki perseteruan terhadap orang-orang Yahudi. Sebenarnya Nasrani dan Yahudi saling benci satu sama lain. Makanya dalam ayat sebelumnya kita bahas وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ الْيَهُودُ Jadi mereka itu saling balas-membalas cacian. Orang Yahudi bilang orang Nasrani itu nggak memiliki pedoman. Orang Nasrani juga mengklaim hal itu. Orang Yahudi nggak memiliki pedoman. Dan mereka sama-sama mempunyai kitab padahal. Maka Islam datang untuk mengadili mereka semua sebenarnya. Islam ini agama menengah di tengah paling adil. Dan di sini ada perseteruan antara orang-orang Nasrani dengan orang Yahudi. Orang Nasrani pun membenci orang Yahudi. Orang Yahudi membenci orang Nasrani karena Nasrani pengikut Nabi Isa alaihissalam yang bagi orang-orang Yahudi Nabi Isa, yaitu adalah anak dari pelacur. ya anak dari pelacur naudzubillah min dzalik semoga la'anat Allah pada orang-orang Yahudi yang telah menghinakan Nabi Isa alaihi salam dan membunuh sebagian dari nabi alaihi wassalam jadi mereka saling membenci satu sama lain mereka itu kata Qatadah rahimallah mereka itu adalah orang-orang Nasrani musuh Allah yang karena kebenciannya kepada orang-orang Yahudi, mereka membantu Nebuchadnezzar, penguasa Babilonia, penganut, penganut agama Majusi untuk merobohkan Baitul Maqdis. Nasrani juga punya sejarah sebenarnya untuk merobohkan Baitul Maqdis pada waktunya dulu. Dan mereka bersengkokol dengan musyrikin, penguasa Babilonia di Irak, Penganut agama Majusi, untuk sama-sama yuk kita merobohkan kiblatnya orang-orang Yahudi. Jadi sentimen orang Nasrani kepada orang Yahudi itu sangat nyata. Dan juga sebaliknya, sentimen orang Yahudi terhadap Nasrani itu sangat nyata. Dan Filastin itu termasuk Promised Land bagi ahli kitab tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kesemuanya saling memperebutkan, sebenarnya. Dan kalau sekarang ada orang Nasrani yang lebih pro kepada Yahudi dalam masalah Palestina, itu bukan disebabkan mereka cinta Yahudi, bukan, tapi disebabkan keyakinan agama mereka, ya, tentang Promised Land atau juga tentang tanah Filastin yang. Baru aja kajian udah ada tukang ketoprak di mana ini? Ayah, ya. Udah di trigger dari awal kita gitu, ini udah subhanallah. Dia tahu mulainya kajian kapan sepertinya. Coba sampai mana kita tadi? Nah, hilang konsentrasi Anda ingat sambal kacangnya enak itu aduh. Ya. Jadi kalau antum melihat, kalau kita melihat terjadi serangan ke Palestina dan Gaza dan juga pemblokiran terhadap Baitul Maqdis bahkan pelemparan benda-benda kotor ke Baitul Maqdis belakangan di beberapa bulan lalu. Ya, serangan ke Gaza dan perseteruan antara orang-orang Yahudi dengan Hamas dan seterusnya lah ya. Uh, kita melihat ada di Indonesia ini beberapa konsultan atau beberapa pengacara yang pro terhadap Yahudi. Sebenarnya bukan pro, bukan bukan asli bukan pro terhadap Yahudinya sebenarnya. Tapi memang bencinya kepada Islam. Bencinya kepada Islam. Dan wallahu alam kalau semua ini diuraikan dengan lebih detail sebenarnya ini adalah upaya penggertakan dan penggodaan terhadap penjaga tanah suci Mekah dan Madinah. Ini semua ada sisi religiusitas itu jelas. Prinsip religius ada, pasti ada. Tapi juga dibalut dengan sisi politik dan kekuasaan. Kau orang orang maka penguasa Saudi Arabia mungkin tampak seolah-olah apa? tidak mau bergerak karena pergerakan mereka di maksudnya Raja Saudi dan enggak apa Saudi, penjaga tanah haram lah intinya. Kalau involve dalam masalah ini lebih dalam, maka itu justru adalah masuk ke dalam sarang jebakan. Sarang jebakan. Ini semua ada siasah politik sebenarnya. Ada sisi politiknya yang berbahaya. Kalau misalnya dikatakan bahwasanya negeri-negeri Arab, terutama Saudi Arabia itu tidak tegas, pengecut, dan seterusnya, itu hanyalah ucapan dari orang yang nggak ngerti bagaimana strategi dari Saudi Arabia. Kalau memang Saudi, Anda bukan pengacara Saudi Arabia tentu saja. Anda bukan lulusan sana, bukan lulusan dari Saudi Arabia. Bukan. Walaupun cabangnya iya, tapi bukan bermaksud itu. Ya, melainkan kita ini kadang dalam bersosialisasi atau berpolitik secara sosial. Ada kalanya kita itu di trigger dan digoda supaya kita masuk ke jalur itu. Maka dipikirkan, pertimbangkan maslahat yang lebih besar yang mana, madorat yang lebih besar yang mana. Kalau kita ikut, maka sudah masuk jebakan perangkap, susah nanti keluarnya. Dan tidak punya ketegasan lagi nanti ke depannya. Maka sikap sebagian pemimpin Arab itu bukan karena mereka tidak peduli dalam Islam, sama sekali. Melainkan karena ini pertimbangan politik yang kalau misalnya get involved dalam masalah itu, maka inilah yang diinginkan oleh Yahudi. Dan inilah yang diingatkan diinginkan oleh Persia. Iran terutama. Namanya Al-Harbu kata Nabi SAW. Atau Al-Harbu Bisa juga dibilang Al-Harbu Al-Harbu Semua lafal itu sahih. Artinya adalah peperangan itulah tipu daya. Makar, tipu daya semuanya. Kalau kita terhasut untuk ikut di dalamnya, masuk ke jalur itu, maka besok harinya susah untuk kita kembali lagi ke posisi awal, ya. Maka seolah-olah raja-raja atau Ar 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 petinggi Arab itu di dianggap pengecut dan tidak punya ketegasan untuk masuk ke dalam area ini. Bukankah banyak dari orang Saudi, dan bahkan pemerintahannya dan juga ulama-ulamanya itu mereka menyumbangkan sumbangsih yang Indonesia itu mungkin belum seberapa sebenarnya. Cuman nggak diliput oleh media Barat dan tidak sampai ke Indonesia beritanya semuanya. Dan juga khutoba para khut, para khutib di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu di masa konflik itu sering menyuarakan pembelaan untuk Palestina, pengutukan terhadap Yahudi dan juga doa bersama untuk orang-orang Muslim di sana. Ya, namun untuk betul-betul bergerak dengan harokah pergerakan politik itu ada percaturan tersendiri gitu loh. Gitu. Seperti itu jemaah sekalian yang digaungkan di media akan selalu bahwa saya pemimpin Arab itu mereka tidak peduli dengan Palestina. Ya, pemimpin Arab yang mungkin yang mereka orang Islam dan juga itu mereka punya strategi tersendiri yang kita masih jauh dari mereka. Kita yang punya punya pedulian insya Allah dan mereka lebih peduli lagi karena lebih dekat. Namun ketika masuk ke dalam jalur itu maka di situ nanti dikhawatirkan ada perjanjian-perjanjian yang akan menyudutkan tanah haramain kalau Baitul Maqdis ini masih bisa dikuasai Yahudi, jangan sampai Yahudi dan Iran itu berhasil untuk mengecam dua tanah haram kita. Jadi semua ada politiknya jemaah sekalian. Allah lebih tahu tentang semua itu. Ya. Ketika kita menjaga yang ada di rumah kita, hal yang harus dijaga dan kalau kita ikutkan konflik, maka ini akan menjadi pembukaan untuk orang-orang masuk ke dalam rumah kita, maka lebih baik kita tutup dari awal. Begitu. Ada hal yang lebih bermasalah untuk dijaga. Begitu jemaah sekalian. Dan ada Allah Ta'ala yang akan menjaga Baitul Maqdis. Lihat bagaimana Abdul Muttalib. Seorang musyrik. pakai Nabi SAW. Ketika Raja Abraha datang dari Yaman dengan pasukan yang termewah di zaman itu. Pasukan gajah jemaah. Yang mana gajah tidak ada di Yaman. Itu kan dari Yaman. Yaman kan termasuk Arab. Arab itu nggak punya gajah, nggak mau juga gajah tinggal di padang pasir. Unta banyak di sana, kadrun banyak, tapi gajah gurun nggak ada gajah gurun. Ya, ya gajah Afrika di padang ilalang ya ada, cuman kan nggak gurun itu. Ya, tapi kok bisa ada gajah? Impor, nggak tahu dari mana, mungkin dari Lampung atau dari mana kita nggak tahu, ya, kan? Tapi itu udah mewah. Udah mewah. Di Arab gak ada gajah jemaah. Bahkan sampai zaman sekarang pun susah nemuin gajah paling di Bon Bin doang. Itu pun yang betah gajahnya. Gak tahu mau apa nggak di situ. Ya. Gimana pak? Ya ya itu makanya sama Bunda itu Raja Abraha bawa gajah. Ya karena gajah itu makhluk yang istimewa di sana. Sesuatu yang langka itu istimewa sesuatu yang nadir itu lebih diperhatikan gitu loh makanya di al alfil saking mewahnya militari atau artileri yang dipakai oleh raja Abraha datanglah kemudian kakeknya Nabi Muhammad SAW yaitu Abdul Muttalib itu juga punya banyak kandang ya banyak apa namanya binatang ternak ya jadi kan penduduk Mekah itu dominan perdagangannya di binatang ternak kalau penduduk Madinah, dominan perdagangannya di pertanian. Makanya pohon korma banyak di sana, di Madinah. Kalau di Mekah, lebih dominan apa? Binatang ternak. Dan Abdul Muthalib memiliki banyak binatang ternak. Memiliki dia. Terus dilucu, dirampas oleh pasukannya Abraha. Maka ketika sampai sekian jarak dari Ka'bah, dicegatlah itu, pasukan gajah yang mewah itu disegat oleh Abdul Muthalib sebagai kepala sukunya. Raja Abraha kemudian melihat, nah ini baru orang berani nih. Baru. Akhirnya ketemu nih orang Arab yang berani sama saya. Gitu. Sebenarnya Abraha itu pun belum tentu juga raja sebenarnya. Maksudnya dia mungkin menteri. Maka kemudian, ayo ngomonglah kata Abraha. Apa yang kamu inginkan dari kami? Siapa tahu kamu ingin membela Kaabah itu yang mau kita hancurkan. Maka kata Abdul Muttalib, apa? Balikin nggak? Kami-kami saya, unta saya balikin. Kemudian kata Raja Abdullah, ya kirain mau ngebela Ka'bah Ka tahunya mau nyari duit gitu, maksudnya apa? Masalah ini, saya kira kamu cinta sama Kaabah. Ternyata kamu give up, menyerah dan lebih cinta pada harta kamu, gitu kata Abraha. Apa kata Abdul Muttalib? Binatang ternak saya, sayalah pemiliknya. Adapun rumah itu, yaitu Ka'bah Ka ada Rob ada Tuhan, ada Allah yang memilikinya. Subhanallah, Tauhidnya itu ada sebenarnya. Cuman musyrik aja itu sayangnya nyembah berhala. Maka ya itu bisa kita pelajari di situ jemaah sekalian. Ya. Karena orang seperti Abdul Muthalib saja ada sisi dia percaya ini rumah Allah yang jaga. Materi kita juga jaga gitu loh Karena ini milik kita Jadi ada hal yang harus kita jaga untuk langsungan hidup kita ke depannya Ada pun hal yang tidak mungkin lagi kita jaga dengan total Itu Allah aja kita serahkan ke Allah ta'ala Ya begitu cuma ya. sekarang Nah orang Nasrani sama Yahudi itu jangan kira mereka bersepakat dalam hal-hal Enggak-enggak mereka itu beda Dan orang Nasrani kenapa kok pro dengan masalah Uh, beberapa orang Nasrani nggak semuanya juga ya nggak semua orang Nasrani sebagian orang Nasrani masih kepada fitrahnya untuk melihat ke kemanusiaan tapi kalau kita lihat ada di Indonesia ini bahkan di, di diundang di acara-acara di TV untuk berdebat masalah pro kontra tentang Israel Palestina ada yang membela Israel orang Nasrani ini dutanya gitu loh bukan orang Yahudi maka kok bisa seperti itu Nasrani bukan membela Yahudi secara dat Tetapi saking bencinya sama Islam, tidak ridha sama Islam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walan tardu yahudu wa nasara hatta tattabi'a Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka atau sampai kalian mengikuti uh, pemikiran mereka. Tapi kemudian <coughs> mereka membantu ya. Kependapat pertama tadi orang-orang Nasrani lah yang menghalang masjid Allah Ta'ala untuk diibadahi di dalamnya dengan cara membuang kotoran ke Baitul Maqdis. Pendapat kedua, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir tentang firman Allah ini, kata Ibnu Zaid mengatakan, mereka itu adalah orang-orang musyrik yang menghalangi Rasulullah SAW bersama para sahabatnya untuk masuk ke kota Mekah pada saat terjadi peristiwa Hudaybiyah. Sehingga beliau menyembelih korbannya di Zhi tua Zitua dan mengajak mereka berdamai. Makanya nanti ada sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. <coughs> Artinya di sini orang-orang Muslim mereka dihalang-halangi untuk masuk ke Mekah dan untuk uh, ke Ka'bah. Ya, dihalang-halangi sampai adanya perjanjian. Maka ini waman azulamu mimman mana'a masajidallahi ayuzkar fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada orang-orang musyrikin, "Ma kana ahadun yasuddu an hadzal bait tidak ada seorang pun yang boleh menghalang-halangi dari Baitullah ini. Dulu, seseorang dapat bertemu dengan pembunuh ayahnya dan saudaranya, dan ia tidak menghalanginya, maka mereka menjawab orang musyrikin. Pembunuh ayah kami pada Perang Badar tidak boleh masuk ke kawasan kami, sedang kami, selama kami masih ada di sini. Kan, Perang Badar itu kan banyak orang-orang musyrikin yang terbunuh yang kemudian anak-anak mereka itu tidak terima ketika orang-orang Islam masuk ke Mekah karena mereka masih baper dan tersakiti perasaan mereka setelah ayah-ayah mereka terbunuh. Makanya dihalang-halangi. Nah sekarang ini udah bukan masalah perang badar yang udah berlalu sekitar 6 atau lima tahun lalu. Tapi sekarang masalahnya adalah kami mau beribadah. Urusan dengan ayah kalian itu urusan lain. Maka begitu. Tapi mereka tetap menghalang-halangi orang-orang Islam sampai harus terjadi sulhul hudaibiyah, perjanjian hudaibiyah. Ya begitu. Dan dari sini kita bisa bisa lihat orang ahli kitab Nasrani terutama karena lingkungan kita juga ada Nasronia ya. dan orang-orang musyrik itu mereka sudah punya catatan sejarah menghalang-halangi orang-orang Islam untuk ke masjid, rumah Allah. Dan sekarang kalau ada orang muslim menghalang-halangi orang muslim lainnya untuk ke rumah Allah, Maka ini ada musyabaha dan keserupaan dengan orang-orang Yahudi dan Nasara dan musyrikin. Dan zikir di sini eh, zikir di sini ayuz karo ismuhu, zikir di sini baik zikir untuk salat. Zikir untuk zikir mutlak zikir ya doa ataupun zikir dengan makna lebih luas yaitu bermaksud saleh di dalamnya seperti ta'lim, infak di masjid, menginfaki masjid dihalang-halangi misalnya. Ya, mewakafkan sesuatu untuk masjid masjid dihalang-halangi. Ini semua masuk. Wa zalim orang ini tidak memberikan maslahat untuk masjid dan kaum muslimin. Ya, dengan dengan taraf yang berbeda ya karena beda-beda kasus. Yang belakangan ini Ustaz kita misalnya Ustaz Syafiq Hafizullah dihalangi untuk ngadain tabligh akbar ke masjid di Surabaya misalnya. Ya itu memang ada ormas yang memang tak khususnya di situ. Dia punya tak khusus, spesialis jaga gereja dan tutup kajian tak khusus. Itu memang mungkin didirikan untuk itu. Ya, semoga Allah Taala berikan hidayah pada kaum muslimin yang dan melembutkan, melembutkan hati kaum muslimin dan memberikan balasan pada orang-orang yang memprovokasi agar terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Amin. Maka ini apa? Menzolimi Siapa yang lebih zalim daripada mereka gitu loh. Kata Allah Azza wa Jalla. Kan tujuan untuk majelis ta'lim apa? zikir. Ya zikir. Kecuali kalau ternyata zikirnya tersebut adalah kebid'ahan. Atau memang memprovokasi masyarakat. Maka ini bukan zikir. Walaupun itu alasan-alasan mereka yang menentang dakwah sunnah apa memecah belah itu kan cuma premis doang. Sekarang apakah mereka tahu apa yang mau dikaji? Nggak tahu juga. Bahkan itu adalah ustadz di antara ustadz yang paling lembut sebenarnya di antara satidah. Gimana kalau? Tapi sebenarnya semua berangkat dari takdir Allah Azza Wajalla dan semua ada hikmah dan pelajarannya. Tetap betul mereka salah, Cuman tetap di sini berarti ada yang perlu dikoreksi dari kita. Ada beberapa asatidah yang mungkin dari segi usia paling tua lah gitu ya. Yang mana kajian di tempat-tempat yang merupakan sarang penyamun dakwah ya. Tapi tetap enggak ditolak dan tetap bisa tegas. Padahal dari segi kelembutan enggak lembut sebenarnya usat-usat ini malah tegas gitu loh. Tapi orang-orang seperti itu malah enggak mau, enggak berani untuk menghalang-halangi. Dan kalau dihalang-halangi, ustadz ini malah tampil langsung ke orang-orang itu. Ada ada suatu cerita aja secara global aja salah satu asatita kita yang sudah sepuh ya yang pernah juga diperlakukan seperti ini dan beliau kemudian langsung mendatangi pusatnya orang yang langsung didatangi pemimpinnya langsung dan diajak ngobrol sama ustadznya langsung bukan sama orang lain atau pengacara atau enggak ustadznya langsung ayo kita diskusi dan jemaah jemaah ustadz ini akhwan kita disuruh antum nggak usah ikut biar anak sendiri aja subhanallah ini anda nggak perlu sebut nama namun mungkin antum tahu diantaranya dan kemudian nggak terjadi apa-apa sama saya dan jemaah tidak tahu apa yang terjadi pada ustadz itu ketika diskusi, karena ditutup oleh ustadz itu. Anak aja ngobrol mereka. Begitu, cuma. Tapi Ustadz itu sampai sekarang masih, masih hidup, dia diapapain. Tawakalnya luar biasa, cuma. Dan ikhtiarnya ketika mampu langsung da da hadapi. Ini bukan berarti bahwasanya se sebagian ustadz kita pengecut, bukan. Tetapi di sini ada pelajaran dari dai-dai senior yang masya Allah mereka sudah menempuh. Ya. Dan tidak menceritakan, saya tidak menceritakan jemaahnya apa yang terjadi ketika berdebat atau diskusi. Ya. Atau maka lihat beberapa dai. Entah walau alam kita nggak nggak berani untuk menilai hati manusia lebih dalam, tapi mungkin karena keikhlasannya, tidak bermudah-mudah untuk memberitakan diri keadaan kepada jemaah. Enggak. Padahal mungkin keadaannya sulit. Entah ekonomi, psikis, fisik, atau sebagainya. Atau mau ketemukan da da'idah yang tidak bermudah-mudah menginfokan status dan keadaan dirinya. Atau atau kan mungkin-mungkin saja lebih ikhlas. Dan mungkin dengan itu dia mereka bisa menjaga keikhlasan mereka. Di sini ada pelajaran. Ada pelajaran jemaah sekalian. Tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Ya bentuk ikhtiar selalu ada insya Allah. Tetapi ada tawakal, ada ganjaran. Ada tawakal, ada ganjaran. Dan ada sikap yang terbentuk dengan tawakal tersebut. Ya. Tapi kalau kulihal. Begitu juga melarang orang untuk infak kadang ada sebagian dari DKM lama atau DKM yang punya dendam sama beberapa pihak. Pihak ini pengen mewakafkan sesuatu untuk maslahat masjid namun ditolak dan alasannya adalah ini kalau diwakafkan misalnya ada jemaah pengen mewakafkan karpet baru karena karpet lama sudah usang ditolak atau ada jemaah yang pengen mewakafkan AC karena masjid sudah mulai padat dan panas ditolak alasannya adalah kalau misalnya nanti wakaf karpet baru, berarti karpet lama wakafan orang lain itu akan hilang pahalanya. Iya, kesian dong orang yang sudah wakaf karpet lama. Subhanallah. Jadi lebih memikirkan itu dibandingkan dengan kemaslahatan jemaah yang sekarang. Tapi sebenarnya itu, Anda pernah mendapati kasus ini di Jati Bening. Tapi sebenarnya itu hanya alasan. Hanya alasan, hanya alasan yang dibuat yang intinya sebenarnya adalah DKM ini sensitif terhadap sang calon pewakaf karena udah nggak suka dari awal dari segi manhajnya. Padahal orang itu niatan baik untuk masalah masjid. Kemudian mau ini nasi, buat apa pakai AC? Udahlah. Ngapain pakai AC? Ntar ada yang dipugar, ada yang di ini. Ntar pahalanya kurang orang-orang. Oh, udah, kenapa? Nggak usah, nggak usah hal-hal kayak gini, nggak usah lah. Ya, akhirnya jemaah kepanasan terjadilah pergantian DKM per sekian tahun kan ada pergantian DKM digantilah dengan DKM baru DKM sunnah alhamdulillah ya akhirnya terpasang AC jemaah nyaman tambah ini orangnya tambah banyak tambah murka mantan DKM ini murka oh kesel melihat oh iri hasad kemudian karena kok DKM baru berhasil menghadirkan yang lebih mantap gitu untuk masjid ini, maslah masjid ini. Akhirnya Ustadz-Ustadz yang diundang oleh DKM-DKM baru dari usaha ustad sunnah itu selalu diteror dengan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Gitu. Anda bisa cerita ini karena itu kejadiannya ke anak. Iya. <laughs> ya, ya anak kena ketika itu. Ada ternyata yang nanya ini DKM lama karena sakit hati dengan DKM baru. Gitu. Saya so, lihat ya. Kadang ada orang karena hasadnya, karena sebelnya, padahal bermaslahat harusnya itu ditutup. Jangan wakaf, jangan sedekah di sini nggak usah. Padahal ini rumah Allah, rumah Allah ini untuk kaum muslimin soal di dalamnya, untuk maslahat muslimin. Harus legowo dong dengan kenyataan yang terjadi dengan banyak jemaah dan kebutuhan jemaah untuk ini untuk itu. Mungkin yang lama dipugar dulu diganti dengan yang wakafan baru, yang mana itu semua sama-sama faham mencatat Allah azza wajalla. Gini lupa, pak, kita ketika sedekah tapi salah sasaran cuman karena kita husnudon, kira-kira dapat pahala nggak dapat pahala keikhlasan itu kadang-kadang lebih tinggi di sisi Allah daripada kuantitas pemberian bisa aja boleh jadi yang kita beri habis setelah itu tapi keikhlasan itu tidak akan pernah habis di sisi Allah azza Jalla. artinya karpet ini wakafan lama kalau udah buluk, udah susah, udah nggak baik lagi di, dijadikan tempat sholat, alat sholat atau media untuk berdiri di atasnya, maka mungkin diganti. Apakah itu berupa pahala berhenti? Ya belum tentu. Allah Subhanahu wa taala itu wasi'un alim. Maha mengetahui maha luas, luas ilmunya, luas ganjarannya, luas rahmatnya. Begitu jemaah sekalian. Ya. Nah, apalagi kalau kajian udah bagus, sesuai sunnah, dihalang-halangi. Tidaklah dihalangi melainkan karena apa? Keresahan, hasad, atau ada hal-hal kepentingan yang mungkin kita nggak tahu apa maksudnya. Ya begitu cuma sekalian. Kecuali kalau kajian tersebut memang bersubhat. Menawarkan uh, perdukunan misalnya. Atau semidukun, Atau hal-hal lain yang sebenarnya menyimpang dari Islam. Maka itu wajar. Ya begitu. Wajar dihalang-halangi. Baik kemudian. Wasa'afi khurabiha. Dan berusaha untuk merobohkan masjid. Ibn Zaid mengatakan mereka itu menghadang orang-orang yang hendak memakmurkan masjid dengan berzikir kepada Allah dan mendatangnya untuk menunaikan haji dan umrah. Dan itu sama dengan apa? Sama dengan seperti berusaha mengerobohkan masjid dan menirfungsikan masjid, fungsikan masjid. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla surat At-Taubah 18, "Innamaya'muru masajidal laahi man aamara billahi wal yamil akhir wa qaama shalaata wa watazakaa wa lam yakhsha illa hanya orang-orang yang memamurkan masjid-masjid Allah, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari, hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Yang dimaksud dengan memakmurkan masjid itu bukan hanya sekedar menghiasi dan membangun fisiknya saja. Jangan terpedaya dan terpana dengan hanya sebatas fisik. Memberikan zakhru zukhruf. Yaitu perhiasan-perhiasan. Ya. Bukan hanya itu. Oke, okay, itu mungkin ada baiknya ya untuk supaya masjid ini tidak direndahkan. Tapi juga dengan berzikir kepada Allah di dalamnya, menegakkan syariat Allah di dalamnya, serta menjauhkannya dari najis najis secara fisik ya seperti tinja, kencing dan seterusnya dan membersihkan menjauhkannya dari kesirikan. Itu sebenarnya. Dan mengadakan kajian itu memakmurkan masjid sebenarnya. Karena manusia butuh ilmu, masyarakat butuh penyegaran ilmu. Banyak masyarakat punya masalah. Solusi mereka majelis ilmu. Banyak masyarakat kebingungan ini harus gimana menghadapi dunia seperti ini, negara seperti ini. Solusinya majelis ilmu sebenarnya. Di antara solusinya. Untuk supaya dekat ke Allah. Supaya tahu apa harusnya kita bersikap. Gitu. Kemudian firman Allah Ulai kama kana lahum illa Mereka itu tidak sepatutnya Memasukinya kecuali dengan rasa takut pada Allah ini bermakna perintah. Artinya, jangan kalian perkenankan mereka memasuki masjid jika kalian nanti mampu menguasai mereka, kecuali setelah ada perdamaian dan pembayaran jizyah. Oleh karena itu, ya orang-orang musyrik, orang kafir, jangan masuk masjid. Oleh karena itu, setelah Rasulullah SAW berhasil membebaskan Fatuh Mekah, kota Mekah, maka pada tahun berikutnya, pada tahun 9 Hijriah, beliau langsung berseru di tanah di Mina, di lapang, tanah lapang di Mina. Kata Nabi SAW, Ala la yahujjanna ba'dal ami musyrik. Setelah tahun ini tidak diperbolehkan seorang musyrik pun menunaikan ibadah haji di sini. Karena orang-orang musyrik Quraisy itu juga sejak lama mereka juga melakukan ibadah haji di dan tawaf di sekitar Ka'bah. Dan nggak boleh mengerjakan tawaf dalam keadaan telanjang karena itu tradisi orang-orang musyrik ketika itu tawaf dalam keadaan telanjang. Waman kana ajalun muddatih. Barang siapa yang masih mempunyai masa tinggal, maka pengukuhannya itu berhasil, berakhir sampai habis masanya. Kenapa dilarang? Karena karena untuk menghormati lingkungan Masjidil Haram dan mensucikan negeri yang padanya Rasulullah SAW diutus kepada umat manusia secara total untuk menya, menyampaikan berita gembira ke sekaligus peringatan. Ini penghinaan bagi orang-orang musyrik di dunia, nggak boleh mereka melakukan ibadah di tanah haram. Ya, yeah. Karena balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Karena mereka telah menghalangi orang-orang beriman dari masjidil haram, maka sekarang mereka pun dihalangi dari itu. Ya. Dokter Zakir Naik itu, semoga Allah Ta'ala rahmati beliau dan menjaga beliau dan semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk atas beberapa hal yang salah dari beliau. Dokter Zakir Naik, Hafizullah, Beliau pernah ditantang oleh seorang Nasrani. Wahai Dr. Zakir Naik. Kalau engkau ingin berdebat dengan saya, saya rela mau mendebatimu, tapi dengan syarat satu. Kita berdebat di Masjidil Haram. Itu kata orang Nasrani gitu. Berani nggak engkau wahai Dokter Zakir Naik? Kata orang Nasrani itu. Tapi lewat tulisan. Maka kemudian kata beliau, saya siap untuk berdebat dengan Anda di Masjidil Haram. Saya juga punya syarat yaitu ucapkan asyhadu la ilaha illallah wa anna rasulullah. Ayo sob. Sin sia. takut Ya. kan? Berani enggak? Gak berani juga orang Rasul syaratnya kayak gitu. Ayo, si situ punya syarat, gue punya syarat. Lo jual, gue beli, gitu kan? Gitu. Eh, masya Allah. Dan nggak boleh orang musyrik masuk ke tanah haram. Nggak boleh, dilarang. Tapi sekarang pertanyaannya, loh itu banyak kok di Madinah Syiah banyak. Sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram pun ada orang Syiah Dari Iran langsung, Iran bahar. Anda pernah ketemu langsung? Anda pernah nanya langsung ke dia, antum orang Syiah ya kata anak. Ada yang dari Bahrain, ada yang dari Irak, itu karena sholatnya beda dia. Sholatnya itu nggak mau di karpet sebenarnya. Kepalanya itu harus di batu. Atau di karpet tapi kemudian pas sujud dia langsung naruh batu di bagian jidatnya. Itu banyak loh kayak gitu kan. Terperhatikan perhatikan yang aneh-aneh itu banyak sebenarnya. Cuman kadang nggak nggak keperhatikan karena apa kebanyakan orang jadi nggak nggak teramati gitu. Banyak itu. Apalagi ini masa-masa liburan, jumatan gitu. Oh itu banyak. Lah itu kok boleh mereka pakai paspor dan visa dari Iran misalnya yang jelas Syiah? Ayo. Bahkan paspornya paspor umrah lagi gitu ayo. Eh, apa visa-visa umrah gitu gitu. Gimana? Jawabannya adalah betul Syiah itu musyrik, kafir. Tetapi tetap kita nggak bisa maksudnya tentara, maksudnya orang Saudi, petugas Saudi nggak bisa melarang mereka. Karena kalau dilarang moderator lebih besar, gimana cuma yang lebih besar? Fitnah terjadi lebih besar. Apa fitnahnya? Negara ini akan apa? Dianggap mengkafirkan Iran, Syiah, yang kemudian bakal terjadi saling bersikutan lebih. Ini kan Saudi dan Iran kan sebenarnya bersikutan dari dulu, dari segi politik. Ini makin makin curam lagi ini, makin tajam lagi nanti ya dan juga akan mereka akan playing victim nanti repot urusannya maka biarkan orang-orang yang tampaknya Islam masuk kan sih akan sama kayak kelihatannya sama kayak kita bahkan sebagian perempuan cadaran si itu cadaran tapi nikah mutah subhanallah iya begitu jemaah itulah mengapa pertimbangan masalah madura juga penting itu ya begitu zahirnya kan tampaknya kan Islam gitu Islam versi Syiah ya udah biarin aja lah gitu, type tidak boleh masuk masjid Jadi orang kafir tidak boleh masuk masjid. Dikecualikan jika ada hajat yang sangat kuat, seperti misal ada equipment atau peralatan masjid, inventaris masjid yang hanya orang kafir ini yang punya kemampuan di area itu untuk membetulkannya. Maka ini demi maslahat boleh. Misalnya tukang AC, misalnya. Di situ nggak ada orang muslim yang tukang AC. Misalnya yang ada orang kafir. Ya udah, faddol, lakukan itu. Ya, tapi sekadarnya aja. Ya, sekadarnya aja. Taib wala fil akhirati azabun azim dan bagi mereka azab yang besar di akhirat karena mereka telah menginjak-injak kehormatan Masjidil Haram dan menghinakannya dengan menempatkan berhala-berhala di sekitarnya. Orang musyrik itu dulu Kan berhala-berhala itu dekat berjejer. Ya kemudian berdoa kepada selain Allah di situ. Itu penghinaan sebenarnya untuk Islam. Untuk agama Nabi Ibrahim. Juga mengerjakan tawaf dalam keadaan telanjang itu kan sebenarnya penghinaan terhadap ibadah. Dan perbuatan lainnya yang dibenci Allah Ta'ala dan Rasulnya apalagi kalau di masjid dilakukannya. Maka balasan untuk mereka adalah Ibn mereka dihinakan di dunia dengan gak boleh lagi ke daerah itu dan juga mereka akan mendapatkan azab yang besar di hari akhir nanti. Ya begitu. Kemudian ayat berikutnya kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Walillahil masyriq wal maghrib ma tuwallu Dan kemudian Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kalian menghadapi sit, menghadap di situlah wajah Allah. Ini salah satu tafsiran. Kemana pun kalian menghadap, disitulah wajah Allah, yaitu wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara zat sifatnya Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang menafsirkan, kemanapun kalian menghadap, disitulah arah Allah, wajah di sini makna jihad. Wajah itu kan ada makna wajah, wajah, dan ada wajah maknanya jihad. Jihad itu adalah arah. Ya, maka di sini Kalau di situlah wajah Allah Ta'ala menunjukkan bahwasannya Allah Ta'ala maha kuasa dan juga maha luas dengan segala sifatnya. Dan kita tidak boleh kemudian membayangkan bagaimana wajah Allah jika ditafsirkan begitu. Jika ditafsirkan bahwasannya wajah di sini maknanya jihah, maka maksudnya adalah antum solat dimanapun, maka sebenar, kalau memang darurat dan tidak ketemu kiblat maka ke arah manapun sesuai ijtihad antum maka itu ke arah yang Allah Ta'ala inginkan, gitu loh, terserah gitu. Taib, ayat ini, Allah Alam mengandung hiburan bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang diusir dari Mekah dan dipisahkan dari masjid dan tempat sholat mereka. Jadi jemaah sekalian rahmatullah, faedahnya adalah kalau kita lihat uh, berapa kali Rasulullah SAW kehilangan akan sesuatu yang paling berharga, sering. Namun segala kehilangan akan ada gantinya dari Allah jika bersabar. Lihat bagaimana. Tapi gantinya ini lebih afdol. Lihat bagaimana Rasulullah SAW di Am Al Huzn tahun kesedihan di Perdana Mekah ketika itu kehilangan siapa? Dua orang yang paling beliau cintai dari segi hubungan keistrian, hubungan suami istri dan dari segi hubungan dakwah. Kehilangan Siti Khadijah radhiyallahu anha ini Cinta pertama Rasulullah SAW Dan beliau yang menyokong dakwah Menyokong secara psikologis Beban dakwah awal itu berat Yang namanya Tebang alas Atau apa istilahnya Tebang alas ya Iya tebang hutan Itu kan lebih berat daripada kita udah ngebangun Pas udah semua udah jadi tanah rata Ya Babat alas ya gitu kan Iya Iya Nah itu Subhanallah. Beratnya seperti itu dipikul oleh beliau. Dari awal turunnya wahyu. Khadijah radhiyallahu anha. Itu adalah hamba Allah yang Allah titipkan. Bersama Rasulullah SAW. Itu untuk menenangkan hati Rasulullah SAW. Kehilangan akarnya itu suatu keterpukulan tersendiri. Udah gitu di tahun yang sama juga kehilangan Abu Thalib yang selama ini menyokong dakwah Rasulullah SAW menghadapi kaum musyrikin, membackup beliau, kehilangan yang luar biasa. Namun kemudian Allah ganti dengan apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj yang mana itu lebih afdol. Karena dari situ ada kemudian syariat salat. Dan Isra Mi'raj itu tasliyah buat Rasulullah, hiburan buat Rasulullah. Hiburan mana jemaah yang lebih tinggi daripada itu? Kalau kita SD aja lagi sedih misalnya kemudian sekolah mengadakan yuk kita hiburan ah kita hiburan kita tamasya ke planetarium. Ah. Tengah planetarium mbak terus ada ruangan kayak kubah itu melihat langit-langit wow tuh anak-anak pada seneng tuh ya kalau kalau udah punya agama yang kuat itu bukan seneng malah insya Allah nanti saya mati itu kan akan diangkat ke langit kalau punya tahu sunnah ya ada hadisnya itu aja udah terhibur tuh orang melihat <tuh> itu udah terhibur ya tasliyah hiburan sesuatu yang spesial sesuatu yang mungkin sekali seumur hidup yang nggak pernah akan ada lagi dan ini nggak mungkin dilakukan oleh orang lain Isra Mi'raj. Maka Isra perjalanan di malam hari, Mi'raj naik ke langit. Ya. Isra ke mana di sini? Ke Baitul Maqdis. Ya, hiburan buat Rasulullah SAW Mi'raj ke langit sana. Hiburan buat Rasulullah SAW dapat syariat salat di waktu itu kan salat itu kan penenang hati jemaah. Itulah seorang beriman. Ketika dia kehilangan bagian dari dunianya, mungkin dia akan sedih sementara. Namun kalau dia sabar dan memohon Pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganti yang lebih afdol buat dia. Dan percaya itu, percaya itu Allah jemaah sekalian. Ketika kita sabar atas suatu kehilangan, Allah akan ganti dengan yang lebih afdol. Dan bahkan mungkin saja kalau misalnya tidak dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla hal yang lama itu boleh jadi bermotorat. Makanya Allah Ta'ala ganti dengan yang lebih bermaslahat. Kalau kita husnudhan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah di sini kemudian ini hiburan buat Rasulullah SAW. Ya, ketika hijrah ke Madinah, beliau dihadapkan langsung ke Baitul Maqdis. Selama 16 atau 17 bulan. Setelah itu Allah Ta'ala menyuruhnya menghadap Ka'bah. Karena di awal periode Madinah. Awal-awal di Madinah. Hijrah di Madinah itu kan kiblatnya kemana? Baitul Maqdis sekitar 16 bulan atau 17 bulan ke Baitul Maqdis. Dulu di Mawri mereka itu menjama' dua kiblat. Sampai ada masjid sama masjid kiblatain. Ya. Dan ada merek sarung namanya kiblatain. Kita ada Qiblatain. ya. Giblaten, pakai G karena itu kan Yaman Kof itu dibaca ga. Kohwa jadi gahwa. Jadi sarung kiblatain. Ya, nyambung ke situ ya by the way anak jualan sarung juga pak ya <laughs> selama ini bukan masjid boleh nggak promo pak boleh eh, janganlah nanti antum mengira gimana lagi gitu. ya keblatain dan ketika periode Makkah Mekah setelah disyariatkan oleh Allah azza untuk sholat maka Rasulullah saw kalau sholat di dekat Ka'bah itu beliau menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke arah Baitul Maqdis menjamak dua kiblat ya Nah kemudian di periode Madinah kiblat kan baitul Maqdis itu searah dengan kiblatnya orang-orang Yahudi. Ketika ke Madinah orang Yahudi itu ngebully orang Islam. Tuh lihat kan sama kiblatnya sama kita, gitu kan? Gitu kata orang Yahudi. Orang Nasrani kiblatnya nggak itu, kiblatnya ke barat orang Nasrani. Karena barat itu arah ketika Yesus atau bagi mereka Yesus itu disalib. Gitu makanya kiblatnya situ. Nah kemudian 16 bulanan itu Rasulullah SAW itu lebih condong pengen ke Ka'bah. Karena memang asal kiblat tuh Ka'bah sebenarnya. Ya, akhirnya kemudian dinasakh, dihapus syariat kiblat ke Baitul Maqdis. Ini diganti ke Ka'bah. Pas diganti ke Ka'bah, orang Yahudi ngebuli lagi. Ya, nggak konsisten. Agama macam apa ini? Tadinya ke Baitul Maqdis, eh sekarang ke Ka'bah. Agama kok kayak gini gitu loh. Orang Yahudi itu kerjanya gitu emang, ngeselin. Iya, bikin kesel, nyelekit bikin kesel. Kalau enggak bikin kesel bukan Yahudi namanya. Ya kan? Ya tapi udah biar aja aja. Lah kita jalan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu kan? Nah, setelah itu Allah taala menyuruhnya menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Maka Allah taala katakan sebagai hiburan dari cercaan orang-orang Yahudi, "Walillahil masyriq magrib, Eh, timur dan barat itu kepunyaan Allah. Terserah Allah dong mau syariatkan kemana Justru kalian, orang Yahudi yang membangkang, nggak mau ikut syariat Allah, maka, ma, maka kemana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Subhanahu wa ta'ala, jadi ini masalah kiblat. Maka Rasulullah pun menghadap dan mengerjakan salat tadinya ke arah Baitul Maqdis dan meninggalkan arah Ka'bah. Itu awal-awal periode Madinah. Setelah itu, Allah memerintahkan untuk kembali menghadap ke Ka'bah Baitul Atiq dan Allah menghapus perintah sebelumnya. Baitul makdis dihapus menuju apa ke kaabah ya baik maka fa'idatuma tuwallu wajhullah maka ke kalian menghadap di situ wajah Allah Subhanahu wa taala dan ada sebagian ulama juga menafsirkan mengambil faedah dari hadis ini Untuk seorang yang sholat ketika safarnya dan dia tidak tahu arah yang lebih tepat ke arah kiblatnya atau ke Ka'bah, maka dia dipersilahkan untuk apa? Sholat sesuai dengan arah yang ada di kendaraan atau sesuai dengan prediksi dia aja, nggak masalah. Kalaupun ternyata salah, maka ya sesuai ijtihad saja itu sudah cukup, ya begitu. Itu menurut sebagian, itu menurut sebagian ulama, ya. <tuh> Inna Allah Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas Lagi maha mengetahui Menurut Ibnu Jarir At-Tabari Rahimallah Bahwa Allah Ta'ala meliputi seluruh makhluknya Dengan kecukupan, kedermawanan, dan karunia Ini keluasan Allah SWT Makanya Allah maha luas Pemberian Allah itu maha luas Luas sekali Ya dan Allah Ta'ala maha mengetahui Mengetahui semua perbuatan makhluknya Ini menunjukkan bahwa saya ketika Anda Mendapatkan keluasan karunia Allah anda harus tahu juga bahwasanya Allah itu tahu maha tahu apa yang Anda gunakan dengan keluasan tersebut. Ya. Jadi jangan karena merasa Allah maha luas dengan segala karunia-Nya, kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kemudian kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu Anda bersyukur atau tidak setelah itu. Allah tahu Anda pergunakan untuk apa kenikmatan itu. Ya. Dan Allah juga tahu siapa yang berhak mendapatkan keluasan rahmat Allah dan siapa yang tidak berhak mendapatkannya. Ya begitu. Allah Ta'ala alam. Kita cukup sampai ayat 115 dari surat Al-Baqarah. InsyaAllah setelah ini kita akan menuju ke Sunan An-Nasai. Ada pun nanti pertanyaan. InsyaAllah setelah selesai kajian Sunan An-Nasai. InsyaAllah Ta'ala. Salallahu ala Nabi Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa